Masyarakat kembali dikeluhkan dengan naiknya harga-harga kebutuhan pokok yang diperkirakan akan terus terjadi hingga Idul Adha mendatang. Seperti yang terpantau di pasar tradisional Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Naiknya harga terjadi pada sejumlah bumbu dapur dan sayur mayur. Kondisi ini sudah terjadi sejak satu pekan terakhir. Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga diantaranya bawang merah naik dari Rp45.000 menjadi Rp50.000 per kilogramnya. Bawang putih dari Rp35.000 naik menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Cabai merah keriting dari Rp40.000 naik menjadi Rp46.000 per kilogramnya. Cabai rawit hijau dari Rp40.000 menjadi Rp43.000 per kilogramnya. Cabai oren dari Rp30.000 menjadi Rp34.000 per kilogramnya. Selain itu, kenaikan juga terjadi pada sejumlah sayur mayur seperti kentang dari Rp18.000 menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Harga wortel dari Rp12.000 naik menjadi Rp15.000 per kilogram. Dan kol dari Rp15.000 kini naik menjadi Rp17.000 per kilogram. Menurut pedagang, kenaikan harga sudah terjadi satu pekan terakhir karena berkurangnya pasokan dari petani. Ada kenaikan nggak? Kalau untuk sayuran, kentang. Oh gitu? Baru hari ini kenaik. Berapa teh harganya? Sekarang 20, kemarin 18 saja. Oh gitu. Selain kentang, ada lagi nggak? Kalau yang lain, normal sih, tapi masih harga tinggi. Oh gitu? Iya. Terus untuk omset sendiri gimana nih? Turun atau gimana? Jelas turun. Oh gitu. Udah berapa hari kondisi seperti ini? Udah hampir sebulan nih, begini aja. Oh gitu? Iya. Harapannya teh? Ini mah, harga sih ya turun lagi gitu ya, biar terjangkau sama konsumen. Oh gitu? Biar omset kita juga naik lagi. Sejumlah konsumen berharap agar harga-harga bisa kembali normal, agar tidak memberatkan masyarakat. Oh gitu. Terus gimana untuk harga saat ini teh? Rumah tangga masih naik, soalnya kan namanya pendapatan suami itu kan di bawah UMR, jadi ya masih berat lah buat rakyat kecil seperti kami. Gitu. Oh gitu. Ya. Terus harapannya apa nih teh? Harapannya sih untuk pemerintah ya untuk bahan pokok atau bahan pangan di Indonesia ini harus lebih diperhatikan lagi lah supaya harganya itu tidak melonjak lebih tinggi. Kami juga kan rakyat kecil juga kewalahan. Sedangkan ini kebutuhan pokok sekali. Kalau tidak dipakai ya kami makan pakai apa? Oh gitu. Hingga saat ini sebagian besar bumbu dapur dan sayur mayur yang dijual di wilayah Lebak masih dikirim dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebak.